Pertunjukan boneka tali kini tak hanya berlangsung di pentas besar, namun bisa juga menjadi hiburan bagi masyarakat sehari-hari. Boneka pertunjukan adalah sebuah objek, seringkali menyerupai manusia, hewan atau figur lainnya, yang digerakkan atau dimanipulasi oleh seseorang yang disebut pementas boneka. Pementas boneka memakai gerak tangan, lengan atau alat kendali seperti tongkat serta tali yang terhubung untuk menggerakkan badan, kepala, lengan dan sejumlah bagian lainnya dari boneka pertunjukan tersebut. Terkadang, tak mudah untuk menggerakkan boneka tali tersebut agar gerakannya tampak natural. Belakangan, viral di media sosial video yang memperlihatkan aksi pria berkostum Spider-Man yang pandai menggerakkan boneka tali dalam pertunjukan hiburan bagi masyarakat. Aksi tersebut dibagikan oleh pemilik akun TikTok @spidermantoys25, yang diunggah pertama kali pada tanggal 28 Agustus tahun 2022 lalu. Tampak pertunjukan boneka tali itu digelar di sebuah panggung kecil di area pemukiman warga. Ketika musik dimainkan, boneka itu tampak natural berjoget mengiringi alunan musik. Uniknya, pementas boneka itu menggunakan kostum Spider-Man. Seolah boneka tersebut digerakkan melalui jaring yang biasa digunakan oleh superhero Spider-Man di serial film. Tak hanya boneka tali itu, pria berkostum Spider-Man itu juga luas berjoget mengikuti musik, tak memecahkan konsentrasinya dalam menggerakkan boneka. Terlihat di sekitar panggung tersebut warga antusias melihat pertunjukan bonekanya. Video tersebut lantas viral. Banyak warganet yang memuji kreativitas dan kepandaian pementas yang menggunakan kostum Spider-Man itu menggerakkan boneka talinya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!